cara melihat ataupun mengalami kerusakan breaker apabila dia gantung. Coba, seandainya breaker posisi gantung seperti ini mungkin disebabkan ada gangguan di beban. Dan apabila breaker tidak mau dinaikkan, kemungkinan di tombol reset itu ada yang sangkut. Nah, ini tombol reset dinaikkan ke atas tidak bisa, dibuat ke bawah pun tidak bisa. Kemungkinan di tombol reset itu pernya ataupun ada sesuatu yang sangkut di tombol reset ataupun push button. Nah, apabila tombolnya ditekan, kemungkinan sudah kembali pernya. Kita buat ke bawah, akhirnya bisa dan kita on kan. Nah, berhasil. Mungkin sekian tips dari Bang Kersiman. Oke. Begini. Oke.